RSUD Dr. Iska Kabupaten Tulungagung meraih penghargaan Outstanding Achievement atau penghargaan luar biasa dalam ajang kompetisi inovasi pelayanan publik Kofaplik yang merupakan ajang penganugerahan penghargaan top inovasi pelayanan publik Provinsi Jawa Timur yang digelar di Grand City Convention Hall Surabaya pada Jumat siang. Pada ajang tersebut, RSUD Dr. Iskak Tulungagung mendapatkan dua penghargaan sekaligus, yakni inovasi terbaik berupa Instagram atau instalasi gawat darurat modern yang mendapatkan kategori Outstanding Achievement Public Service Innovation. Serta penghargaan yang diberikan kepada Direktur Utama RSUD Dr. Iskak sebagai inovator berprestasi. Dirut RSUD Dr. Iskak menyebut, penghargaan tersebut merupakan bukti bahwa keterlibatan kepala daerah sangat vital dalam kemajuan instansi rumah sakit. Apalagi di masa pandemi, hal itu menunjukkan kepala daerah melindungi, memfasilitasi agar organisasi daerah bisa mandiri dan profesional melalui inovasi-inovasi yang dibuat. Inilah pijakan dari inovasi-inovasi yang lain. Sampai kemudian menjadikan rumah sakit Dr. Iska terbaik di sedunia dengan new concept hospital management. Yaitu apa? Low cost, high quality, and social responsibility. Kedepan, RSUD Dr. Iskak Tulungagung berkomitmen untuk konsisten melayani publik agar masyarakat menyadari hak yang bisa diterima dalam pelayanan kesehatan sesuai standar, sehingga legal standing bisa terwujud. Pihaknya juga akan mempertahankan dan beradaptasi terhadap perubahan untuk menjaga keberlanjutan pelayanan kesehatan yang baik dan sesuai standar. Atiko Hasan, JTV.